Sementara itu, Ketua IKUNS Jatim Jumadi mengatakan prosesi pelantikan ini memiliki misi untuk menguatkan sinergitas dan menjaga solidaritas para alumni UNS. Kekuatan kolaborasi dan solidaritas UNS sebagai alma mater dengan alumni telah terbukti mampu menjadi pilar penting keberhasilan UNS dalam mewujudkan visi-misi untuk menuju perguruan tinggi negeri atau PTN kelas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, jadi di alumni kesepakatan Mas Pak itu kan tidak boleh maju Pak aku. Makanya Mas atau Mbak. Jadi itu tidak ada di kalau tidak di itu. Makanya Mas. Jadi ya, hormati kita berdikan bersama. Maka ada saya, Mas Herbunan. Beliau, Pak Adi, Pak Ketan. Kalau saya ikut PC itu sama Pak tidak ada bedanya depan. Bedanya cuma beliau tidak tampaknya di belakang. Ya, rezekinya beliau. Saya dulu berangkatnya sepeda sebarang saya. Saya beliau pas PC Madia itu keren dulu Mas Toto. Terima kasih supportnya. Dan Bapak Bicara sebenarnya saya akan beri masuk profesor dari dia yang sudah berangkat dia dan pakai berangkat itu pakai berangkat cuman itu Mas Gun tadi Mas Gun yang sejalan itu ya selalu yang hormati Mas Pak Ketum, terima kasih sehat-sehat Mas Pak Ketum pokoknya harus diukur dan jangan disapang-sapang api dulu ya. Yang saya hormati kalau ini Mas Satri adinda saya jadi Mas Profesor Aris, Direktur yang sudah di UNS, dari sini dan sini. Teman-teman, sahabat saya, para pengurus yang sudah dilantik dan ditemukan, yang hari ini gak ngerti saya, ini pendopo membawa magnet apa. Biasanya sulit banget, Pak. Ini tadi cuma view ini, Mas Putri, Mbak Endah ini luar biasa. Ini karena ada pendopo di Magetan. Karena area ini, zona ini kan di bawah Gunung Lawu, Pencol. Gunung Lawu itu ada Bali Jaya di sana. Bali Jaya berarti Mas Epahit. Ini nanti Mas Eji Bupati. Berarti magnetnya besar sekali sini. Karena informasi dari langit itu, Mataram Islam itu sekarang langitnya baru sini kan, itu Mas Epahit. Sampai tadi di sini. Itu boleh di Mas Umat ini juga kok. Tepuk tangan untuk Mas. Terima kasih sekali. Terima kasih kalau tadi malam gara-gara untuk pelantikan pengurus ini. Tadi malam beliau di depan ada panggung. Jadi manggil Mas Titis tadi malam itu untuk reaksi kesenangannya sampai ada lonsing lagu baru di tadi malam. Jadi gara-gara pelatihan ini beliau populasi lagu baru tadi malam. Dinyanyikan sama-sama. Judulnya apa Mas Umar? Aduh, terbaru. Asal baru ya? Iya. Ini kalau dinyanyikan bagus sih. Itu baru dari penyanyi. Ada fashion show. Ternyata salah satu personel fashion show Mas Bupati itu akan fokus pertanian. UNS tadi malam saya ikut foto-foto di belakang. Itu mana saya nomor tangannya sih? Ya, akhirnya Prof. Satite, saya dan kita sebut tangan. Sekarang saya negara ini kan, sekarang ada manajemen kawasan dan pengelola khusus yang terbesar dipakai untuk perhutanan sosial. Ini sangat butuh mahasiswa untuk bisa masuk di sana. Karena rata-rata perhutanan sosial ini mereka masih kelasnya masih silver sama blue. Jadi mereka kalau orang ini masih di DP itu perlu dituntun. Nah, kalau dituntun nanti masih tetap bisa masuk. Jadi nanti saya akan sop sama Dutti kemarin karena Pak Baris dari sana punya hobi atau di pertanian karena perhutanan sosialnya tidak hanya perlu di perhutanan tapi agroforestrinya masuk. Jadi komunitas apapun bisa masuk di sana. Jadi bisa cepat jadi hubungan
saya sebagai ketua alumni di Jawa Timur, di kampus dan juga teman-teman saya, karena di situ banyak sekali yang perlu di pick up. Saya kemarin salah satu kelompok sosial Pak Bupati di rumah saya yang sizingnya besar, namanya Kredit Kala Development, itu omset totalnya 1,1 usahanya hanya jual makanan ternak sama daun alas kering yang diekspor yang biasa untuk dibuat rokok, tapi tidak kena cukai karena kita berbakong artinya dari Jombang dan di Lumajang biasa kita teman-teman ekspornya ke Australia dan Amerika sama ekspor pisang kiatan dan pisang kecil kan kita bisa pas dari Lumajang itu kita usah sudah sekian jika ini usahnya sudah 8 miliar kalau mereka sudah apa maka ini penting juga teman-teman saya yang bermula usaha di sana. Ayo kita rembakan budaya manusia, ya sekarang di Jawa Timur ada tambahan 300 ribu hektar. Yang ini masih baru mau kita kerjakan. Mas Hari sudah yang spesialis khusus yang kita disiapkan Pak Biasa, Mas Bupati Ketar. Mulai kemarin sudah menyiapkan kita secara hari. Kalau perlu teman-teman supaya kalau tidak pulang, silakan sampai minggu. Karena di sini, tapi jangan di sini, naiklah ke sana. Karena di sana, bapak teman-teman masuk itu ada kasusnya. Ya, kasus itu kayak adilnya di mana? Jangan gratis. Ya, ini Bu Yolanda, teman-teman. Jadi, terima kasih sekali lagi, Pak Bupati, atas support dari Pak Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, PJ Bupati Magetan yang dalam hal ini bertindak sebagai tuan rumah yang juga merupakan pengurus IKUNS, berharap agar pengurus yang baru dilantik bisa segera merealisasikan program-program kerja dalam kaitannya turut mengembangkan potensi di daerahnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih, peran serta
di Kabupaten Jawa Timur ini banyak yang dilaksanakan di Magetan. Kemarin melaksanakan peninjauan 2 tahun dilaksanakan oleh Bapak Ketua di Jawa Timur yang berpartisipasi di Magetan. Selanjutnya kami juga salam hormat, Prof, nanti tolong disampaikan ke Direktur. Kami sangat terima kasih banyak kerjasama yang telah kita laksanakan dengan UNS. Ya, karena namanya murid, kalau bingung itu pasti larinya ke gurunya. Jadi sering kami koordinasi dengan UNS pada saat kita merasa kesulitan. Nanti gak senang kok, gak nanti moral. Jadi kemarin juga pernah Magetan itu mungkin di besok sudah keluar ada satu hal yang melibatkan anak-anak SMP. Mungkin lainnya di kabupaten lain informasinya juga sama, cuma tidak nge-flor. Ini informasi dari teman-teman dari desain UNS. Jadi kami langsung ngeder Dekan kemarin, terus juga didatangkan langsung lebih dari 10 psikolog Magetan, sehingga sangat membantu kami dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita lakukan. Terus juga kami sangat terima kasih, jadi untungnya jadi alumni ini kami manfaatkan semaksimal mungkin. Pada saat kita kemarin ada COVID, tenaga yang nyuntik kan kurang, kami koordinasi dengan fakultas kedokteran, dibantu banyak dokter juga yang datang ke Magetan. Terus juga kami minta AKN, yang ini kami juga diberikan teman-teman dari UNS, ya tahu AKN di sini tentunya juga sangat membantu mengatasi stunting, mengatasi kemiskinan, lapangan pekerjaan, terus juga menambah motivasi dari masyarakat Magetan untuk bisa melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi. Kami juga selalu berkolaborasi dengan Dr. Tuhana, Prof. Pada saat pembangunan SDM, jadi setiap saat kami berangan karena juga Magetan ini butuh peningkatan SDM. Jadi kami memanfaatkan apa yang ada di tempat pendidikan kita untuk membantu kerja kita sangat terima kasih. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Jadi karena namanya murid Robertis, jadi pokoknya bingung yang balik ini kampus, terserah dosennya nanti untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang kita ada. Ada satu lokasi yang dibina oleh Fakultas Teknik dan Pertanian di Sumber Dodol. Itu akhirnya pihaknya hampir netral, jadi banyak yang diambil untuk kesehatan. Saat ini juga lumayan, satu desa saja di lokasi yang kecil ini satu bulan bisa 30 juta, nah, ini kalau bisa kan sudah bagus. Yang dibina dari teknik sama saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas laporan Bapak Mas Magetan. Kami mohon maaf apabila sudah buku-buku yang kirang. Jadi pas tahun demokrasi kakak yang buka, saya sudah usahakan menjadi salah lagi. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Ketua IKUNS Jawa Timur yang dihubungi selesai acara mengharap sinergitas yang telah terjalin antara UNS dan IKUNS mampu mewujudkan komitmen dan kontribusi bersama demi mendukung pencapaian dan reputasi UNS baik skala nasional maupun internasional. Ia menambahkan, IKUNS khususnya wilayah Jawa Timur selaku forum alumni akademika akan senantiasa mengabdi dan berkontribusi kepada alma maternya. Alumni sebagai mitra perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis. Karena itu, alumni dan pengurus IKUNS bisa bersinergi bersama untuk bekerja kolektif, inklusif, dan berkontribusi dalam upaya memajukan Indonesia. Sementara itu, PJ Bupati Magetan Her Gunadi yang juga merupakan alumni Fakultas Teknis UNS tahun 1985 mengharap alumni yang baru selesai dilantik agar dapat segera memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan di daerahnya sesuai dengan keahlian masing-masing. Menurutnya, alumni UNS harus siap bergerak solid dan memberikan kontribusinya kepada kampus, mahasiswa, dan masyarakat.
Pengurus yang solid dan kompeten tentunya akan menyusun dan menuangkan program-program yang tentunya bisa menjadikan alumni lebih baik dan bisa berkontribusi kepada masyarakat dan kampus UNS. Jadi kegiatan hari ini pelantikan pengurus IKA di sekitar Jawa Timur dari beberapa region dilaksanakan di Magetan. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada IKA Jawa Timur yang sudah melaksanakan pelantikannya di Magetan. Kemarin juga kolaborasi dengan Universitas 11 Maret Surakarta malamnya dan juga Prasekta IKA Jawa Timur melaksanakan hiburan untuk masyarakat. Ini juga sangat berterima kasih atas nama pemerintah dan masyarakat Magetan. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa yang pertama tentunya menumbuhkan ekonomi di Magetan, karena kedatangan dari saudara-saudara kita di IKA UNS dari seluruh kota ini tentunya akan meningkatkan pemahaman tentang Magetan dan pasti akan meningkatkan nama Magetan juga. Kami berharap bisa meningkatkan pariwisata nantinya. Dan kemarin hiburan di masyarakat ini juga peran serta kolaborasi dari beberapa pihak ini juga menunjukkan kegotong royongan antara IKA terus juga dari Sivitas Akademika di UNS berperan juga dari Pemkab Magetan berkolaborasi, dan kolaborasi ini kita harapkan bukan hanya pada saat pelaksanaan ini saja. Jadi sudah beberapa hal yang sudah dilakukan di UNS Jawa Timur di Magetan. Antara lain ada penghijauan, terus ada penanaman pohon di mulai tahun lalu sudah dilaksanakan. Terus dengan kegiatan seperti ini tentunya akan terjalin komunikasi baik dengan kampus maupun dengan sesama alumni yang nanti tentu akan bermanfaat untuk kita semua. Kita atas nama pemerintah dan masyarakat Magetan sangat terima kasih kepada IKA Jawa Timur yang telah melaksanakan kegiatan di. Selain prosesi pelantikan pengurus wilayah IKA UNS Jawa Timur, acara hiburan bagi masyarakat pun juga diagendakan sebagai rangkaian hiburan bagi masyarakat Magetan. Salah satunya adalah peluncuran lagu Pasar Baru yang dilakukan di Selasar Pendopo, Kompleks Alun-Alun Kabupaten Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Ikatan Alumni Jawa Timur, pada hari ini memang target kita masing-masing wilayah itu sudah selesai untuk urusan pengurusnya. Dan sudah kita awali beberapa waktu yang lalu, mulai dari yang paling timur, sebenarnya masih Besuki Wiraya. Wilayahnya mulai dari Jember, Iwang, Situ Bondo, Bonoso, kemudian Malangraya, Kedunaya, Madunaya, dan ada 5 asal Surabaya. Jadi hari ini pelantikan, dan ini adalah provinsi pertama yang kita sudah menyelesaikan kepengurusan. Tinggal nanti beberapa yang mungkin masih kita gali lagi di Madura dan Kepulauan. Jadi harapan kita setelah ini tersusun, itu masing-masing pertama bisa konsolidasi keanggotaan dulu. Setelah itu kalau masalah perprovinsian gampang, yang penting keanggotaan, backup dengan data. Jadi saya minta kalau bisa data pakai sistem data, itu dari kapusat sampai ke daerah tinggal lewat entry bisa kita gunakan, dari daerah tinggal ngambil. Nah, ini yang pertama data kita selesaikan, karena tiap tahun berubah ada alumni. Dan yang kedua baru program kerja. Program kerja sudah kita mulai dari dulu ketika masing-masing wilayah sudah ada ini ganti kepengurusan. Dulu yang awal-awal di region Jawa Timur programnya sudah begitu signifikan, apakah kita ke kampus atau kita ke masyarakat sudah kita laksanakan semuanya. Bahkan kita waktu kerjasama dengan Pak KSTP, programnya Pak Karso untuk bencana alam yang ada di Pasitan waktu itu, kita juga ikut ke sana. Jadi alumni ke kampus, alumni untuk masyarakat, alumni dan sesama alumni, tujuan kita semua. Untuk wilayah-wilayah selain Jawa Timur, untuk pembentukan pengurus ya. Tadi sudah disampaikan sama laporan dari Pak Ketum tadi bahwa hanya Jawa Timur yang saat ini bisa menyelesaikan kepengurusan di wilayahnya. Yang lainnya standar kita Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten pun belum, apalagi di luar Jawa. Tapi kalau untuk kepengurusan tingkat provinsi hampir semuanya sudah. Tapi yang di dalam provinsi itu baru Jawa Timur yang bisa menyelesaikan dalam
persentase yang besar lah. Ya tadi saya sampaikan kita tinggal Madura dan Kepulauan yang akan kita selesaikan berikutnya. Program kerja terdekat Pak mungkin yang mau direalisasikan. Ini kan dalam rangka ini kan saya pengen sebenarnya tidak hanya sektoral ya. Isu climate change yang perlu kita sikapi bersama. Apa konversinya ke tanaman? Jadi kemarin kita nanam di KUNS, nanam di Fakultas juga, itu sebenarnya saya ingin men-trigger aja. Kenapa? Suhu global sudah semakin tinggi. Puncak Jaya esnya tinggal 40%. Gitu. Info dari Kepala Dirjen Meteorologi waktu kita ketemu dengan beliau. Gitu. Inilah indikator-indikator yang kita harus ada semuanya. Sehingga bukan ini sektor kehutanan atau sektor lingkungan hidup, tetapi ini adalah untuk kepentingan muka bumi yang harus kita rawat untuk kehidupan masa depan kita. Artinya peningkatan cadangan karbon penting untuk kita sosialisasikan ke semua masyarakat. Nah, peran alumni akan kerjasama dengan lembaga pemerintah. Nanti untuk apa? Kita lihat di Jawa Timur itu mana yang kira-kira kritis. Karena kalau ini tidak kita selesaikan sekarang, tanaman itu umurnya sekian tahun ke depan. Dan sekitar dokter itu bisa baru muncul tajuknya untuk apa? Untuk bisa menyerap emisi.